seorang wanita berkongsi dua rakaman dashcam yang memaparkan sikap biadab pemandu ketika berada di atas jalan raya. Menerusi video pertama dapat dilihat, seorang pemandu lori hampir menjadi mangsa kemalangan kerana kebodohan pemandu lain. Lori tersebut pada mulanya berada di laluan utama, namun secara tiba-tiba terpaksa masuk ke lorong bertentangan bagi mengelak daripada kenderaan yang sedang membuat pusingan U di kawasan yang tidak dibenarkan. Di dalam video kedua memaparkan, pemilik dashcam pula yang berhadapan dengan detik cemas selepas kenderaannya hampir berlanggar dengan kereta Myvi yang keluar daripada simpang. Pada awalnya, pemilik dashcam dilihat memandu di lorong kanan, kononnya supaya kenderaan lain mudah keluar daripada simpang yang berada di sebelah kiri. Namun secara tiba-tiba muncul sebuah kereta Myvi yang dipandu dengan cara yang sangat berbahaya. Berang dengan apa yang berlaku, akhirnya wanita ini bertindak membuka tingkap dan memarahi pemandu Myvi tersebut. Nak keluar tengoklah Uncle. Tengok dulu. Why you macam tu? You tak turunlah sini. Start recording emergency video.